Hai Mama, jom Mami Zun tunjukkan macam mana Mama nak sambungkan remote control dengan dua breast pump Mediplus R ni. Okay, first sekali Mama perlu onkan motor pump yang belah kanan ni. Lepas tu, Mama tekan kedua-dua button tambah tolak ni serentak sampai keluar simbol P. Okay, lepas tu Mama tekan button on untuk hidupkan remote. Kita pilih R. Okay, belah kanan ni. Dan kita tekan lama sampai dia menyala. Lepas tu Mama tekan tambah dan tolak serentak sampai keluar simbol P. Dan Mama tekan tambah. So dia dah bersambung dengan remote control. So Mama boleh adjust mode menggunakan remote. Nak tekan, nak tingkatkan level, boleh tekan tambah ataupun tolak daripada remote. Okay. Untuk kita off, Mama boleh tekan lama sampai dia mati. Jom kita sambung yang belah kiri pula. Cara dia, Mama onkan motor pump sampai dia menyala. Tekan tambah dan tolak serentak sampai keluar simbol P. Lepas tu Mama onkan motor remote. Tekan, pilih yang L, left. Mama tekan button on, long press. Dan Mama tekan tambah dan tolak serentak sampai keluar simbol P. Tekan tambah. So dia dah bersambung dengan motor belah kiri. So Mama boleh tukar-tukar mode daripada remote. Tekan tambah untuk tingkatkan level. Atau tekan tolak untuk rendahkan level. Untuk Mama nak kontrol belah kanan semula, Mama boleh tekan dekat button on ni. Dia akan kontrol pump belah kanan. So Mama boleh tekan on sampai hidup untuk onkan motor pump belah kanan. So kalau Mama nak kontrol belah kiri, Mama tekan dekat button on ni sekali. Dia akan masuk kepada motor pump belah kiri. So kalau nak kontrol belah kanan balik, tekan lagi sekali. Dia akan masuk pump belah kanan. So Mama boleh adjust level dengan button tambah dan tolak ni. So Mama boleh guna satu remote sahaja untuk kontrol kanan dan kiri breast pump. Happy breastfeeding!